Jangan ntar nangis dia tuh. Ntar nangis dia tuh, tuh udah mulai. Tuh kan nangis tuh. Nangis tuh dia tuh, ntar nangis tuh dia tuh. Oh enggak nangis. Enggak nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di bulan puasa yang ketiga. Iya. Ini yang ketiga. Nah, kali ini pada puasa kan umat Islam yang ketujuh dan entan lebaran bisa di sini kayu tinggi. Kapling barokah B5. Oke. Terus lebaran kita kasih duit-duit ke penonton. Lebaran biar pada senang. Nih semua ini lebaran dikasih duit sama Bapak Bondan. Sama aku duit tabunganku. Dan 100.000 semua. Anja. Terima kasih. Baru datang Rosu. Oke. Oke, teman-teman yang belum subscribe tolong tekan tombol subscribe dulu ya. Coba aku pegangin dulu kambingnya pegang. Ya bersama dong. Lihat di situ guys ada beduk. Aku digorong. Perutnya gendut. Itu lo kambing ya, kambing imut. Oke, cari makanan. Oke, cari makanan kambing semuanya. Ujung daun. Giliran kasih satu-satu. Mana mati? Pegang sambil pegang. Dia mau apa enggak? Agak ke sana biar kelihatan kamera agak ke sana. Giliran. Apa sih? Iya. Video. Jangan megang kamera. Sini kambingnya. Jangan main ginian, bahaya. Kita agak main ginian, bahaya. Main kayak ginian bahaya, tidak boleh di itu. Udah 3 menit kita buang. Datang rusuh. Dan ini dilarang. Dilarang pakai gituan, guys. Dilarang ya, guys ya. Itu buat bangun sahur. Keluarga ngomong terus. Taruh jikri nggak boleh, mah boleh lah, mah boleh. Nggak nyalain ini kok. Kelihatan nggak di sini kamera? Ah, kelihatan. Kurang di sini. Cari makanan. Itu siapa namanya? Yes. Alek, ini kan kacung kita. Kacung ambil dong. Wedeh, mantap. Nggak boleh ngomong. Wedeh. Nggak boleh main ini ya guys, bahaya. Di sini kambingnya kelihatan ya? Kelihatan. Udah 4 menit. Enggak apa-apa terus. Jangan dibilang jangan, masih pada tidur orang. Ntar malam tuh. Giliran. Masih. Biar makan sendiri. Balikin. Tadi siapa yang ngomong? Osli, jangan ngalangin kamera. Cari daun apa kek yang kambing doyan. Nah, ini buat ini sampah. Bau botai. Emang enak. Oh, ini dekat.
Ada coba kaki lagi. Iya. Ada. Ada. Ini cek ini. Gigis, kambingnya apakah ikut ke sini? Ya, dia ikut ke sini tuh, dia ikut ke sini. Datang rusuh ya guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Domba Imut pagi-pagi kita syuting nih ya. Habis sahur nih, pada sahur nggak tadi? Sahur. Pada puasa nggak? Puasa. Bukanya pas duhur siapa? Coba tunjuk jari. Yeah. Bukanya pas asar siapa tunjuk jari? Pas maghrib. Kalau puasa bukanya pas apa? Alif maghrib. Maghrib. Kalau alif itu. Alif maghrib. Ini kayaknya pinter ini kita tanya-tanya ini. Satu tambah satu. Dua. Dua tambah tiga. Empat. Iya. Ya kenapa kamu menyenggol kamera sih Tigri? Dua tambah tiga. 5 tambah 7 12 lah, pintar. Iya, mau kambingnya mau main kuda-kudaan. Iya deh. Ayo. Lah, jangan mati ntar. Enggak kuat. Deh. Kambing puasa enggak? Kagak. Kambing puasa enggak? Kagak. Kenapa kambing enggak puasa? Nah, kan dia hewan. Oh, hewan enggak puasa. Enggak puasa. Siapa aja yang kayak ini nih gak puasa si Alif? Mana yang pakai baju merah. Oh, jangan fitnah kamu. Baju merah gak puasa dia. Jangan fitnah, kalau dia puasa dosa. Ayo lu Driki. Ayo Driki minta maaf. Katanya puasa dosa. Iya, kalau kan kamu fitnah katanya gak puasa. Ajar. Iya. Kenapa sih kamu pada bully dia? Itu dia kan ganteng. Berisikan, dia rusuh, dia baik. Dia mukanya mirip kambing. Dia pacaran. Ya, kamu fitnah. Iya, benar. Iya, benar. Pacaran dia sama Kansa, tapi enggak diterima. Untuk orang tuanya Ari dia pacaran sama Kansa. Nangis nih lama-lama nih, nangis. Kanlah. Saya nikahkan Alif dengan Kansa. Siapa yang injek tai? Wan lagi, Wan. Jangan berisik. Di ujung. Ya. Jangan gerak ya. Ya. Jangan ke muka saya, ke kaki, ke kambing, fokus ke kambing. Duluan mundur duluan. Pikir yang lainnya jangan deketin kameramen. Oh iya, yang lainnya di sini. Kameramen.
Mulainya sini jalan. Ini di belakang. Iya kak, agak cepet kak. Mundurnya agak cepet. Mundurnya agak cepet. Ya udahlah, aku tinggal. Biasa aja kan. Yuk kita agak cepet. Kalau kamu kayak gini, kalau kamu sedih kayak gitu, kayak kamu gini aja. Balap. Pak Didun, siap. Nih, banyak amat anak buahnya. Iya. Depan kamu. Nah, di belakang. Depan di es. Gece. Panco ya? Coba lihat. Yang menang lawan gua. Yang menang lawan. Sabar lo. Coba kayak menang. Wah, macam semua. Aturan gua satu lawan dua ini yang baju merah harusnya nih. Menang. Satu lawan dua katanya. Ini baju cuma satu. Cuma kan badannya ada dua ya buat pemboda. Iya, gede. Minggir mikir jangan nutupin kamera. Ya. Ya. Jadi satu kan? Lu kalah. Kamu kalah, Pak. Bantuinnya. Ayo. Yang bantuin siapa? Wih, namanya siapa namanya Bu menang? Wih, Rizki. Kok yang kalah? Ya, bentar. Dua ya kan dua ya dari dua. Ayo sini, Mas. Tiga. Kambingnya taruh atas biar kelihatan kamera, Krik. Kambingnya taruh atas. Ya diangkat. Ya udah juga kan. Mau kamu gocap lu di sini. Sendiri ya. Ayo sendiri. Ya udah aku gowe. Udah sendiri. Kalah. Eh. Iya Mas ya. Udah angkat. Ayo orang sendiri ya. Ya udah. Lawan kan kecil. Lu jangan berdebat dan. Mana takdir tadi? Gue enggak bisa lihat yang kecil. Ayo. Ini siapa? Erak apa erak? Ini. Oke, oke, oke. Ayo, bantuan. Ya, oke. Gege. Ntar pada panco puasanya pada setengah hari dah. Ambil. Iki mau ngangkat itu Iki mau ngangkat. Ya lu jangan ngangkat. Lu ngangkat yang ngangkat. Iya, lu ngangkat. Ya aku bantuin. Bantuin. Iki mau ngangkat itu dong. Nih, apa sih gua tekan nih, gua tekan. Ayo Kim naik. Ayo sih, benangin.
kamu kalah sih, badannya gede. Sama gua. Hah? Ayo Rak, sama gua Rak. Kan badannya gede. Enggak, gede lu ngaca tuh, lihat tuh. Nah, badan gua. Lepas dong. Lepas badan gua. Ya adik-adik, ini kambing kita umurnya 1 bulan 1 minggu ya. Udah mulai kita lepas, udah mulai belajar makan ya seadanya ya, yang dia suka di sekitar lingkungan. Masih belajar-belajar ya, masih meraba-raba karena mungkin tidak ada induknya, jadi nggak ada yang ngajarin makan ya. Induknya kemana? Banyak teman-teman yang bertanya, induknya kemana? Induknya mati ya, karena 3 hari setelah melahirkan mungkin nggak ada umur ya, mati ya. Makanya kambing kita kebawa ke lingkungan ini, ke rumah, supaya kita rawat. Kita susuin pakai SGM ya, susu SGM untuk menyambung hidupnya, mudah-mudahan bisa besar, tumbuh besar menjadi gede ya. Ya adik-adik, sayangi binatang, apalagi kambing ya. Adik-adik kalau sayang sama kambing, suka sama kambing, bisa beternak ya. Nah, kambing kecil digedekan, nanti setelah gede dijual, bisa dapat untung ya, bisa buat jajan, bisa buat biaya sekolah, bisa buat beli mobil ya adik-adik. Jadi niatkan ibadah memelihara kambing ataupun memelihara apapun di dunia ini, diniatkan ibadah ya adik-adik. Ya, terima kasih sudah menonton sejauh ini dan terima kasih sudah berlangganan ya. Bagi yang belum subscribe, tolong tekan tombol subscribe supaya tahu perkembangan atau update kambing ini ya. Pecinta binatang, tolong di subscribe ya, kucing lovers, kicau mania, atau domba lovers, tolong di subscribe ya anak-anak, adik-adik ya, subscribe semua. Terima kasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.